Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Ifra. Hari ini Ifra akan bermain dan belajar alfabet color sorting. Jadi di sini sudah ada abjad berwarna-warni dan wadah yang berwarna-warni juga. Tugas Ifra adalah mengelompokkannya sesuai dengan warnanya. Yuk ikutin Ifra. Kuning. Kuning mana? Iya. Masuk. Warna merah lagi. Mana merah? Iya. Masuk. Warna orange. Mana orange? Orange. Iya, pinter. Merah lagi. Warna merah lagi. Merah, Kak. Warna merah. Mana merah? Lagi kuning, ya betul, masuk kuning Ifra. Iya, satu lagi mana, masukin lagi. Iya, ambil lagi yang lain, masukin nih warna kuning. Lagi. Iya. Ayo Ifra, masukkan sayang. Warna apa itu? Warna orange. Masukkan ke dalam wadahnya. Ayo Ifra. Yeay. Lagi. Warna apa lagi? Merah. Mana merah? Mana merah sayang? Mana warna biru? Masukkan ke wadahnya warna biru sayang. Ayo Ifra. Mana warna birunya? Yeay, hore. Satu lagi biru. Yeay. Warna orange. Mana orange sayang? Masukkan ke wadahnya yang warna orange. Mana orange? Warna apa lagi ya? Ayo sayang. Warna hijau. Masukkan warna hijaunya mana? Udah, jangan diambil lagi. Masukkan ya. Lagi. Ya. Lagi Ifra. Ambil lagi aja. Masukkan ke dalam wadah sesuai warna.
taruh lagi sayang. Warna orange mana? Warna orange. Ye. Eh nyangkut ya. Ye. Lagi Ifra. Dikit lagi sayang. Warna apa? Merah lagi. Warna kuning. Mana kuning-kuning sayang? Kuning. Ya. Warna apa itu? Warna merah. Yeay. Bisa memasukkan semua abjad ke dalam wadah sesuai dengan warnanya.